Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam yang barokah di bulan Ramadan ini. Mari kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing sebagai bentuk syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah memberikan segala nikmat kepada kita sekalian, terutama berupa nikmat sehat, nikmat kuat, nikmat sabar, dan nikmat selamat dalam menyelenggarakan pemilu 2024 ini. Semoga apa yang kita kerjakan mendapatkan ridho dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Liridho illahi wa syafati rasulillah wa lakulun sholihah bibarakati al-fatihah. Berdoa selesai. Dengan demikian, rapat pleno terbuka dengan agenda penetapan hasil pemilihan umum tahun 2024 tingkat nasional dinyatakan selesai dan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan berita acara tentang penetapan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat nasional dalam pemilihan umum serentak tahun 2024 kepada para saksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.